Yang pertama adalah saudara Aceh Kadir, dan yang kedua adalah Syahid Basya sebagai mesin. Jadi untuk meneruskan nanti, saya mempersilakan saudara Aceh Kadir untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Hari ini abang datang dengan abang Syahid cerita pasal pengalaman main bola. Siapa kat sini nak main bola? Ramai-ramai. Siapa yang nak main Selangor? Tuan tangan. Abang cerita sikit perjalanan bola abang. Abang main bola daripada umur 4 tahun. Lepas tu abang main Selangor daripada umur 17 tahun. Okey, sekarang umur abang dah 23 tahun. Dah 7 tahun abang main bola kat Selangor. Okey, kalau adik-adik nak main bola, abang nak cakap kena training sungguh-sungguh lah. Tapi jangan lupa belajar juga, sebab belajar lagi penting daripada main bola sebenarnya. Sebab belajar boleh jadi backup kalau kita main bola tak berjaya. Sebab bola ni kerja yang berisiko, sebab boleh injet, boleh sakit. Contoh kalau injet yang teruk, kita dah tak boleh main bola dah. Tapi kita tak ada pelajaran. Tapi kita nak buat apa? Tak boleh main bola, kena kerja kat contoh. Apa-apa pun abang nak cakap, belajar dulu. Bola tu jadikan hobi. Itu je. Lepas tu, siapa suka tengok dia Selangor? Okay, lagi kita orang akan bagi tiket kat korang. Tiket free. Game Rabu ni lawan Kuala Lumpur. Okay, itu dia. Terima kasih. Siapa yang nak poster? Yeah. Okey, kalau awak nak, okey, yang pertama awak kena jawab soalan yang betul. Okey. Okey, terus kekuatan soalan yang pertama. Okey, perlawanan untuk hari Rabu ni, Selangor dia akan menentang dengan siapa? Betul kan? Betul. Okay.
Perempuan pun minat juga. Tengok, dengar apa? Tengok. Kak, ni dia. Tengok, sini sikit. Tu dia pemain dia. Alright. Tanya. Kenapa pilih sekolah ni? Kak, kita memang banyak sekolah kita tengah-tik. Tak ada kriteria dengan pergi sekolah je. Semua sekolah kita ada hati dah kat sekolah ni. Bila nak start training bola ni? Bila boleh start? Okey ke pandang tu? Boleh, okey. Ada yang kita ada. Tapi jurulatih ada tak sekolah? Mana ada. Cikgu lah. Cikgu sekolah tadi yang ada lesen. Mana ada cikgu. Cikgu ada okey. Banyak yang exercise semua cikgu je okey. So pihak kami akan mengajar cikgu. Kalau awak ni kena beli sekolah lagi, awak boleh angkat tangan dan awak datang ke hadapan dan awak akan dapat poster yang sama macam yang awak dapat tadi. Okey, tapi sebelum awak nak pakai poster, awak kena tanya soalan yang berkenaan dengan dengan bola sepak. Awak boleh tanya apa pun tapi yang berkenaan dengan bola sepak. Contohnya macam apa? Macam mana nak jadi pemain? Macam mana nak jadi pemain bola sepak? Okey, awak boleh tanya. Soalan dia tanya, dah pernah mewakili Malaysia tak? Boleh main. Saya mewakili Malaysia baru-baru ni dekat Sukansi, main dekat Vietnam. Dan kita mewakili dekat Rusia. Okey, dengar. Besok aku ni pernah mewakili Malaysia. Okey. Okey, kita pergi. Buat minat bola. Okey. Dia dekat KL lawan Selangor dekat mana? Okey, stadium. Selangor lawan KL dekat mana? Stadium MBBJ, Kelana Jaya. Okey, stadium MBBJ, Kelana Jaya. Kita orang pun tak hebat mana pun. Tapi yang penting kena ada usaha. Kalau tak usaha, macam berjaya? Sama kan dengan belajar. Kalau awak tak study, macam ni dah dapat A, betul tak? Haa, betul tak? Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Kita akan teruskan dengan sesi bergambar. Sebelah awak semua akan diberi tiket. Okey. Nah. Okey, kalau awak nak ambil, sekarang nama saya Kak Nelson daripada Selangor FC. Pihak kami telah membuat jawatan school outreach ke sekolah SK Section 27 2 bersama pemain, dua pemain Selangor FC, Cik Syahir Basha dengan Akil Danish.
saya ini staff Selangor FC. Yeah. Saya adalah ketua program Selangor FC Soccer School. Yeah. Mungkin ada apa-apa message yang nak disampaikan pada penonton. So kami berharap that sekolah, kita akan menghantar satu surat jemputan kepada sekolah untuk join program Selangor FC Soccer School. Dan jika pihak sekolah berminat dan ada guru-guru sekolah yang mencukupi untuk jadi tenaga pelatih, dan kami ingin segerakan memulakan program ini di sekolah Seksyen 272. Okey, kalau ada sekolah-sekolah lain yang berminat, macam mana nak hubungi? Sudah pasti kita mencari sekolah-sekolah rendah yang lain berminat. Kita dah ada dalam, hari itu ada buat sesi takdimat di Selangor FC dengan bantuan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Kita mendapat sambutan daripada 25 sekolah. Dan salah satu sekolah tersebut adalah Putra High School yang kami pergi tadi. Dan kalau semua okey, bulan depan kita akan start di Putra High School. So kita tak nak Seksyen 272 tertinggal lah. So boleh join sekali. Dan dekat kawasan sini, Alam Mega pun join. Tapi Alam Mega pun ada problem coaches tak cukup. So kita tengah bantu untuk mencari coaches yang lebih lah untuk tambah baik tenaga pengajar di sekolah. Okey, terima kasih atas penuh sudi datang ke sekolah. Bye.